Kerajaan sedang mengkaji kemungkinan untuk lebih fleksibel kepada negeri yang mencatatkan angka rendah kes COVID-19. Ia membabitkan tindakan fleksibel dalam prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu sudah dibincangkan dalam mesyuarat sidang khas MKN dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin. Beliau berkata demikian pada sidang media di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan pada Selasa. Kalau peringkat nasional, Perlis misalnya, kes di Perlis tu rendah, tetapi tak boleh nak keluar daripada fasa 1 ke fasa 2 kerana terpaksa ikut dari segi threshold seluruh negara, yang mana penyumbang terbesar sebagai contoh Selangor. Selangor 2,000. 2,000 lebih every day. Jadi kalau ikutkan Selangor, negeri-negeri yang single double digit ni pun terpaksa dikontrol, diletakkan di bawah PKP yang tarafnya sama dengan Selangor. Padahal dia sudah pun hijau. Jadi semalam kita bincang juga dari segi threshold negeri ini. Jadi insyaAllah lah kita akan detailkan dulu, ya. Kita akan detailkan kalau sampai masanya kita akan umum, ya. Ada pengumuman tu kita tunggulah selepas kita buat secara detail lah. Because dari segi negeri sebagai contoh, mungkin threshold dia dari segi jumlah kes berdasarkan per 100,000, ya. Jadi lebih adil lah kepada semua negeri.